Assalamualaikum, Baraya Kumaha Daramang. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya kali ini ada di Jalan Syekh Abdul Muhyi, tepatnya Jalan Provinsi menuju Pantai Selatan atau menuju Tasikmalaya Selatan. Dan kali ini akan mengajak ke jalan belok kiri. Di atas ada Jalan Raya Cika Thomas yang dahulu merupakan akses utama menuju Tasikmalaya Selatan yang melalui Kecamatan Salopa dan Cika Thomas. Akan tetapi sekarang dialihkan, jadi jalannya itu lewat pertigaan Papayan, mungkin 1 km ke sebelah selatan. Jadi jalan ke kiri ini cukup sepi, Baraya. Tidak seperti dahulu ketika difungsikan sebagai jalur utama atau jalur provinsi utama. Untuk lebih jauhnya kita susuri jalan itu, yuk Baraya. Nah, inilah pertigaannya dan kita akan belok ke kiri, Baraya. Melihat situasi terkini dari Jalan Raya Cika Thomas. Dahulu berbagai pertimbangan dilakukan sehingga dialihkan karena ada beberapa tanjakan atau turunan yang cukup curam di jalan ini. Ini Kampung Legok Jaya, Kelurahan Uruk Kawalu, masih wilayah Kota Tasikmalaya. Kalau jalannya cukup bagus, Baraya, tapi ada beberapa titik yang belum diperbaiki. Dan juga ada jalan yang amblas, ya. Jadi patah jalannya itu. Kita lihat di depan, Baraya. Sebetulnya beberapa bulan yang lalu ini ada proyek perbaikan dari PU kalau nggak salah itu. Tapi kita belum lihat terkininya seperti apa perbaikan jalan. Entah sudah selesai, entah belum. Kita lihat di depan, entah berapa kilometer yang diperbaikinya. Kita disuguhkan oleh pemandangan indah, Baraya, di kawasan ini cukup indah. Jumat, Baraya. Jadi alhamdulillah warga masyarakat khususnya di kota atau kabupaten Tasikmalaya, kalau hari Jumat itu dijadikan hari untuk bersih-bersih, sering dikenal dengan nama Jumsi, Jumat bersih, Baraya. Barusan salah satu beberapa warga sedang membersihkan pinggir jalan. Dan sebelah kiri ini adalah perkebunan karet PT Kisugi. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini perkebunan karet PT Kisugi, Jalan Raya Cika Thomas, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras. Cukup puas ini, Baraya, PT Kisugi ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Yo,
ini baraya nih, jadi belum selesai. Ini ada titik yang jalannya rusak. Dan ini di kanan itu adalah ada apa istilahnya ya, pembakaran untuk bata merah, karena warga masyarakat di sini itu banyak pengrajin membuat bata merah. Kebetulan tanahnya di sini itu merah baraya. Kalau hujan itu licin, hati-hati. Ternyata proyeknya itu tidak dilanjutkan baraya. Kalau demikian mana ini? Kalau batu-batunya itu ada di pinggir-pinggir, tapi tidak ada progresnya ya, mana ya? Duh, itu kan bukit tanah merah sebaya, oleh warga diambil tanahnya mungkin untuk membuat bata merah. Ada apa itu, istilah sunanya ada pangpung di bawah motor ikut udah ini kan. Nah, nggak dilanjutkan ini proyeknya baraya, plangnya juga nggak ada. Nah, ini cukup curam baraya. Itu yang salah satu pertimbangan kenapa tidak difungsikan sebagai jalan utama, karena bis itu cukup berbahaya. Ini curam, turunan mungkin berapa derajat ini. Nah, di bawah itu ada jalan patah mungkin 20 meter, jadi nggak bisa untuk saat ini dilewati kendaraan besar selain curam. Patah di depan. Nah, ini patah, ini amblas ini. Jalan bagus lagi. Ini sudah masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Unden, ini kampung Unden, Desa Sukakerta, dan ini balai desanya sebelah kanan, kantor Desa Sukakerta. Ini desa.
pagi hari, sejuk baraya, banyak pepohonan, lalu lintas lengang. Karena itu tadi, jadi tidak difungsikan kembali sebagai jalan utama, hanya warga masyarakat sekitar memakainya, atau mungkin sepeda motor, paling tidak kendaraan-kendaraan mobil kecil. Kalau mobil besar tidak bisa ke sini, karena tadi kan ada jalan yang patah. Mobil pun mungkin hanya warga-warga masyarakat di sini. Nah, ini batas desa Papayan. Oh, itu cukup indah baraya, pemandangan alamnya. Curam lagi nih turunan baraya. Ada masjid yang cukup megah. Masjid Jami Al-Huda, Jalan Raya Tika Thomas, Papayan. Ada sekolah SMP Negeri 1 Jatiwaras sebelah kanan. Ini kampus belakang karena kampus utamanya di depan. Gedung guru, gedung PGRI Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras. Kita sampai di pertigaan Papayan. Nah, ini yang menggantikan jalan ini. Itu dari sana, dari Sukaraja. Dan itu menuju ke Tasikmalaya Selatan atau ke Kecamatan Cikalong, ke Laut Kidul, Laut Selatan, baraya. Baraya untuk vlog pagi ini cukupkan sampai di sini. Sebelum pamit seperti biasa, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, komentari dan bagikan. Hatur nuhun, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan salah kata. Salam baraya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.